Seorang pemotor di Magetan, kesurupan macan, saat ditilang. Videonya kemudian viral di media sosial. Dalam video berdurasi 25 detik yang beredar, tampak seorang pria seolah sedang kesurupan. Kemudian perekam video menyebut jika pria tersebut mau jadi macan. Jadi iki macan jadi. Kayaknya ini macan, kata perekam video, Sabtu tanggal 29 Oktober tahun 2022. Dalam video juga tampak dua polisi berseragam. Pria yang kesurupan itu tak mendapatkan perhatian lebih dari polisi. Peristiwa itu tidak berlangsung lama. Soal peristiwa itu dibenarkan oleh Kasat Lantas Polres Magetan AKP Trifonia Situmorang. Benar itu video kejadian di wilayah Polres Magetan, ujarnya. Pria tersebut memang kesurupan saat ditindak penilangan karena melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, timbuhnya. Lebih jauh Trifonia menjelaskan, pemotor itu ditilang di pos polisi Pasar Baru. Penilangan dilakukan Satlantas Polres Magetan dalam penertiban berlalu lintas. Itu pengendara inisial A, salah satu warga Magetan. Untuk lokasi pos polisi Pasar Baru Magetan, kata Trifonia. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!